Episode 92 untuk teman-teman kelas 1. Selamat pagi teman-teman, kita bertemu lagi. Kalian pasti sudah siap belajar denganku kan? Jangan lupa minta ayah, ibu, atau kakak kalian untuk mendampingi ya. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, yuk kita berdoa dulu. Berdoanya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kalian sudah hafal nama-nama hari kan? Yuk kita sebutkan bersama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Teman-teman, hari ini aku, Ibu, dan Kak Gea mau bermain bersama. Iya, kami mau bermain lempar bola. Cara bermainnya mudah. Kita lemparkan bolanya satu persatu ke dalam ember yang sudah diberi nilai. Semakin jauh embernya, maka nilainya semakin besar. Nanti kalian juga bisa memainkan permainan ini di rumah masing-masing. Untuk bolanya, kalian bisa menggunakan bola plastik, kelereng, atau bahkan bola kertas. Sudah siap bermain? Sudah! Siapa yang mau melempar bola terlebih dahulu? Aku, Bu! Iya, kakak boleh duluan. Setelah itu, baru adik ya. Nilai Kak Gea 30. Ayo kakak, lempar sekali lagi ya. Hore, masuk lagi. Tadi Kak Gea berhasil memasukkan bola ke ember dengan nilai 30 dan 40. Jadi, berapa hasil dari 30 ditambah 40? 70, Bu. Wah, adik pintar. Sekarang, gantian adik yang melempar bolanya. Teman-teman, ayo bantu aku. Kita lempar bola ini bersama-sama agar masuk ke ember dengan nilai 50. Nah, sekarang semuanya bersiap. Kita akan mengayunkan tangan dan melempar bola bersama-sama. 1, 2, 3. Adik hebat. Ayo, satu kali lagi. Ayo teman-teman, kita lempar sekali lagi. Sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Hore, kita berhasil. Wah, adik jago. Bolanya masuk ke ember yang nilainya 50. Berarti nilai adik 40 ditambah 50, totalnya berapa? 90, Bu! Berarti adik pemenangnya. Hore! Aku menang! Terima kasih ya teman-teman. Kalian sudah membantuku. Tadi kamu berhasil memasukkan bola ke ember yang nilainya 50. Hebat! Kalian hebat semuanya kok. Makanya ibu sayang sama kalian. Selamat Hari Anak Nasional ya. Terima kasih, Ibu. Teman-teman, hari ini adalah Hari Anak Nasional. Biasanya,
Aku dan keluargaku selalu bermain bersama di Hari Anak Nasional. Iya, kami selalu memainkan permainan yang seru bersama-sama. Kami pernah bermain cakbur. Iya, permainan cakbur berasal dari Sumatera Barat, atau tepatnya Minangkabau. Mungkin di tempat kalian namanya berbeda. Ada yang menyebutnya galasin, gobak sodor, atau tak benteng. Kami juga pernah bermain cenge-cenge. Iya, aku ingat. Permainannya seperti engklek, melompat dengan satu kaki. Benar sekali. Cenge-cenge adalah permainan dari daerah Sulawesi Utara. Di daerah lain, ada yang menyebut permainan itu sebagai engklek. Kalian ingat tidak, kita pernah memainkan permainan tradisional lempar bambu? Iya, Bu. Aku ingat. Kita harus melemparkan bambu ke rotan atau ban yang menggelinding. Siapa yang bambunya berhasil masuk ke lubang rotan atau ban yang menggelinding, dia pemenangnya. Benar sekali. Lempar bambu adalah permainan dari daerah Papua. Kapan-kapan kita bermain lempar bambu lagi yuk. Ayo. Ada banyak permainan yang bisa dimainkan bersama keluarga. Bermain bersama keluarga bisa dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu Hari Anak Nasional. Bu, kenapa Hari Anak Nasional diperingati? Hari Anak Nasional dicetuskan pertama kali oleh presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian ditetapkan secara nasional oleh presiden kedua, yaitu Bapak Soeharto. Maka, setiap tanggal 23 Juli ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional. Untuk mengingatkan kembali kepedulian seluruh bangsa terhadap perlindungan anak Indonesia. Dengan harapan seluruh anak-anak di Indonesia bisa menjadi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Jadi, kalian sudah mengerti kan kenapa Hari Anak Nasional diperingati? Sudah, Bu. Adik-adik di rumah juga sudah mengerti kan? Sebagai anak Indonesia, kalian harus rajin belajar, hormat kepada orang tua, mengasihi sesama, dan juga mencintai tanah air kita. Selamat Hari Anak Nasional untuk kalian semua. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang Hari Anak Nasional. Nanti, gambarlah hal yang bisa kamu lakukan pada saat merayakan Hari Anak Nasional. Dan juga, tulislah dengan siapa kamu merayakan Hari Anak Nasional. Iya, sekarang kita membaca 5 kata yuk. Ini dia. Ada 5 kata yang akan kita baca. Sekarang kita baca kata pertama. Datang. Benar sekali. Kata pertama dibacanya datang. Berikutnya ada kata kedua. Lagi. Benar sekali. Kata kedua dibacanya lagi. Kemudian kita baca kata ketiga. Kepada. Benar sekali.
Kata ketiga dibaca kepada. Lalu kata keempat. Seperti. Benar sekali. Kata keempat dibacanya seperti. Sekarang kita baca kata kelima. Lebih. Dibacanya lebih. Wah, kalian hebat. Nanti kalian tulis kelima kata ini di buku tugas masing-masing ya. Kalian semua kan sudah pintar membacanya. Bagaimana kalau sekarang kita mencari kata-kata yang terdiri dari tiga suku kata? Setuju tidak? Setuju. Teman-teman di rumah juga pasti setuju. Caranya seperti ini. Memasak terdiri dari tiga suku kata yaitu memasak. Membaca juga terdiri dari tiga suku kata, Kak. Membaca. Tepat sekali. Sekarang kita harus mencari tiga suku kata dari kata berikut. Yuk, kita coba bersama. Kata pertama adalah selamat. Apakah selamat terdiri dari tiga suku kata? Selamat. Ada tiga suku kata. Berarti kata selamat terdiri dari tiga suku kata. Berikutnya, kata ibu. Apakah kata ibu terdiri dari tiga suku kata? Ibu. Wah, ternyata hanya ada dua suku kata. Berarti kata ibu bukan terdiri dari tiga suku kata. Berikutnya kata hadiah. Apakah kata hadiah terdiri dari tiga suku kata? Hadiah. Ada tiga suku kata. Berarti kata hadiah terdiri dari tiga suku kata. Apakah kata istimewa terdiri dari tiga suku kata? Istimewa. Wah, ternyata ada empat suku kata. Berarti kata istimewa bukan terdiri dari tiga suku kata. Kata bermain. Apakah kata bermain terdiri dari tiga suku kata? Bermain. Ada tiga suku kata. Berarti kata bermain terdiri dari tiga suku kata. Kata gembira. Apakah kata gembira terdiri dari tiga suku kata? Gembira. Ada tiga suku kata. Berarti kata gembira terdiri dari tiga suku kata. Kata taman. Apakah kata taman terdiri dari tiga suku kata? Taman. Ternyata hanya ada dua suku kata. Berarti kata taman bukan terdiri dari tiga suku kata. Yang terakhir kata nasional. Apakah terdiri dari tiga suku kata? Nasional. Wah, ternyata ada empat suku kata. Berarti kata nasional bukan terdiri dari tiga suku kata. Sekarang kita baca semua kata yang memiliki tiga suku kata bersama-sama. Selamat, hadiah, bermain, gembira. Kalian semua hebat. Sekarang Kak Gea ingin bermain tebak-tebakan hari dengan kalian. Asik. Pertanyaannya apa, Kak? Hari ini Hauna menghitung bahwa 10 hari lagi adalah hari ulang tahunnya. Jika hari ini adalah hari Sabtu, hari apakah ulang tahun Hauna? Aku tahu, Kak. Tambahkan 10 hari setelah hari Sabtu. Kita hitung bersama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti Hauna berulang tahun di tanggal 10 hari Selasa. Iya,
Benar sekali. Yuk, sekarang kita menghitung. Adik-adik di rumah, perhatikan gambar ini ya. Pada perayaan Hari Anak, Aini bersama Betty, Cici, Dinda, Erika, Feni, dan Gita mengumpulkan sumbangan hadiah untuk diberikan ke panti asuhan. Berikut hadiah yang terkumpul. Berapa banyak masing-masing hadiah yang terkumpul? Teman-teman, yuk kita hitung bersama. Kita mulai hitung dari pensil ya. Aini memiliki 10 pensil. Cici memiliki 12 pensil. Dinda memiliki 3 pensil. Dan Gita memiliki 3 pensil. Berapa total pensilnya? 10 ditambah 12 sama dengan 22. 22 ditambah 3 sama dengan 25. 25 ditambah 3 sama dengan 28. Jumlah semua pensilnya ada 28 pensil, Kak. Iya, benar. Lalu, kita hitung kotak pensil warnanya. Aini memiliki 2 kotak pensil warna. Betty memiliki 4 kotak pensil warna. Dinda memiliki 5 kotak pensil warna. Feni memiliki 7 kotak pensil warna. Dan Gita memiliki 3 kotak pensil warna. Berapa total kotak pensil warnanya? 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6 ditambah 5 sama dengan 11. 11 ditambah 7 sama dengan 18. 18 ditambah 3 sama dengan 21. Jumlah semua kotak pensil warnanya ada 21, Kak. Betul. Lalu, kita hitung bukunya. Aini memiliki 3 buku. Betty memiliki 2 buku. Cici memiliki 1 buku. Erika memiliki 10 buku. Dan Gita memiliki 3 buku. Berapa total buku tulisnya? 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6 ditambah 10 sama dengan 16. 16 ditambah 3 sama dengan 19. Jumlah semua bukunya ada 19, Kak. Wah, kalian pintar ya. Semuanya benar. Jadi, jumlah pensilnya ada 28. Jumlah kotak pensil warna ada 21. Dan jumlah buku ada 19. Kak, tolong bantu aku membuat proyek mingguan ya. Proyek mingguan kamu membuat apa? Membuat kartu ucapan. Kita kumpulkan alat-alat yang dibutuhkan dulu yuk. Ayo, Kak. Teman-teman, aku sudah menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat kartu ucapan Hari Anak Nasional. Ada karton atau kertas tebal lainnya seukuran buku, pensil warna atau krayon, lem, kertas origami, dan gunting. Untuk hiasan kartunya, kalian bisa memakai hiasan apa saja yang ada di rumah kalian ya. Misalnya pita, kertas kado bekas, atau stiker. Sekarang, mari kita buat kartu ucapannya. Kamu ingin kartunya berbentuk apa? Persegi panjang, Kak. Aku lipat kartonnya ya. Sekarang, kamu tulis kata-katanya memakai pensil warna atau krayon. Aku mau pakai pensil warna. Selamat Hari Anak Nasional.
Setelah itu, kalian boleh menghias tulisannya dengan gambar-gambar. Aku ingin menggambar bunga. Sudah selesai, Kak. Gambar kamu cantik sekali. Kalau sudah selesai, sekarang tinggal hias bagian depannya. Kita tempelkan pita yang tadi ya, Kak. Kalian juga bisa membuat hiasan sendiri dari kertas origami ya. Nanti kalian tempelkan juga di bagian depan. Sudah selesai, Kak. Bagus tidak? Wah, bagus sekali. Selamat Hari Anak Nasional. Untuk siapa kartu ini, Dik? Untuk teman-teman di rumah. Selamat Hari Anak Nasional ya, teman-teman. Nanti setelah mengerjakan soal-soal latihan, jangan lupa untuk mengisi lembar refleksinya ya. Dan ingat, 4M. Memakai masker, menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menghindari kerumunan. Selamat belajar ya teman-teman. Jaga kesehatan kalian dan selamat Hari Anak Nasional. Sampai jumpa lagi. Teman-teman, hari ini kita sudah mempelajari banyak hal. Kita sudah berolahraga dan bermain lempar bola bersama. Lalu, kita juga sudah menyimak penjelasan tentang Hari Anak Nasional. Setelah itu, kita belajar membaca 5 kata. Kita juga sudah mencari kata yang terdiri dari 3 suku kata. Lalu, kita sudah menentukan hari dengan cara penambahan hitungan hari. Kita juga sudah menghitung jumlah total benda bersama-sama. Yang terakhir, kita sudah membuat kartu ucapan. Sampai jumpa besok. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.